Lihat ibu-ibu lagi ngantuk. Kalau datang paket mah tuli curing hak ini. Aduh. Lagi tiduran. Datang paket. Langsung molotot cenghar. Udah. Guys, kita unboxing ya. Ini tuh paketan aku dari HNZ Fashion yang ada di Jakarta atau di Bandung. Di mana atuh di mana? Di Bandung. Nah, terus ini tuh buat acara sosialitaan, ada yang ulang tahun. Ibu inya teh minta dress putih, secara aku kan gak punya dress. Buka, 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 buka. Tunggu bentar, ceritanya beli supaya Anda tidak marah. Aku beli baju terus. Aku kan tak punya baju putih, jadi aku teh beli ini tuh. Harganya, boleh diceritain harganya? Harganya cuma di bawah 200 pokoknya. Murce banget, kita unboxing ya. Mudah-mudahan barang dan kualitasnya. Cuma satu hari guys, langsung. Giliran datang paket mah, curing hat. Kemarin mah Bebe Jana bilangnya nggak pernah beli baju. Barusan mah ngaku. Ini mah bukan beli baju, tapi kan kebutuhan. Gimana? Kebutuhan apa? Kebutuhan main. Kebutuhan sosialita. Masa aku pakai baju beda sendiri? Entah kena lamun suami rek ulin jangan dimarahi. Ih naon sih curhat ya Allah. Ih. Tuh kamu mah beli baju terus. Enggak ih. Ini tuh dengerin ya. Aku tuh ikutan kayak gitu teh supaya jualan aku baju teh laku. Lah jualan-jualan melian terus. Enggak beneran kalau ada acara teh pada beli guys. Sok yang mau beli baju murce di bawah 150. Sini, insya Allah bahannya bagus. Kemana ya teh? Karena YouTube ya dek. Boleh. Terus ada juga yang katanya pre-love. No, bener naon bilang lah. Pre-love. Jadi yang bekas sekali pakai. Nah. Barang branded tapi sekali pakai ada di sini ada. Banyak begitu atuh ngomongnya harganya 150 ke bawah atasan ya kalau dress beda lagi sok atuh buka mana anu ya, barang di Bandung teh lihat tuh waras mak itu bukan ya. Ini mah baru teuing nya, geureut. Keureut. Mas wae kan geureut teuing. Nah, ini guys. Taram. Sesuai pesanan putih ya. Oke. Tuh. Yang kayak untuk acara-acara gini. Oke, sesuai harga ya guys. Ini teh harganya aku kasih tahu, ini harganya di sononya tuh 125. Aku jual paling 140 apa 150. Wah, murah-murah teuing. Ih, enggak apa-apa. Kasihan kalau mahal mah ya. 200. Ulah, eta mau payu. Nih, coba lihat. Bahannya bagus. Dingin, guys. Ini rayon premium kalau enggak salah. Lisan guys, oke. Nah ini bagus banget. Terima kasih mbak, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan harga, kualitasnya bagus. Udah gitu bahannya adem banget. Itu sih yang kalau ibu-ibu harus mah. Jadi bahannya ini, kalo ya ini belum bisa lah ya. Iya, bahannya teh harus adem. Jadi nggak usah yang ada sih yang jualan online, tapi bahan dan kualitasnya jelek. Kalau ini enggak. Bagus banget. Yang butuh baju-baju dress kayak atasan-atasan boleh kesini ya guys, kesini. Nah,
ingis datang membaju curing hak. Tadi mah tunuh. Tunuh guys, aku teh lagi udah dari mana tadi teh? Pertama ya guys, tujuan utama kita adalah Jawa Tengah guys. Kebayangkan kita just jalur Jawa Tengah. Tiba-tiba di perjalanan, bun, ini harus jalur Pangandaran, ke Pangandaran guys, ke Kidul. Wow. Teh wetan, kaki dul, ya Allah. Tapi mantep. Makasih suamiku yang baik hati dan tidak sombong. Sehat selalu. Terima kasih. Jazakallahu. Semoga rezekinya lancar. Kalau begitu ya, kalau misalkan mau itu begitu ngomongnya ya guys. Dah, boleh coba dulu ya. Saya coba dulu. Tuh kan, tadi mah ngantuk. Pas datang paket mah curing hak. Parah lah pokoknya mah. Gatel guys lah. Ayo guys, kieu. Ya wis. Thank you, bos.